Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Kali ini saya berada di Stadion Gelora Penataran ya, yang ada di Blitar ya. Kita melihat ya untuk stadion ini seperti apa kondisinya. Nah, ini adalah Stadion Gelora Penataran yang ada di Kota Blitar. Kalau kita lihat sekilas untuk lapangannya ini cukup luar biasa ya, lumayan kerawat dan ada gawang dan ada garisnya. Kalau seperti ini itu dia biasanya masih difungsikan untuk menggelar pertandingan ya. Jadi dia kemungkinan masih difungsikan untuk menggelar pertandingan dan banyak burung-burung ini walet-walet ya. Untuk tribun dia memiliki tribun sebelah sana ya. Itu satu tribun aja, tribunannya tidak ada. Cuma tribunnya ini cukup lumayan tinggi. Kalau dibandingkan dengan stadion-stadion yang pernah saya review, ini mungkin mirip seperti separuhnya GBT ya mungkin ya. Tribun bawahnya GBT ya, tribunnya seperti itu. Untuk di lintasan atletik, dia sebenarnya memiliki lintasan atletik. Cuma dia gak ada garis-garisnya ya, jadi hanya sebatas ada lintasannya cuma gak ada garisnya. Kalau untuk kondisi gawang sendiri seperti ini adalah gawang yang ada di, coba saya akan lihatkan nanti gawangnya seperti apa. Untuk tribunnya itu yang sekeliling ya, itu tribun duduk ya, jadi tribun lesehan ya, jadi semak-semak gitu. Nah, yang di tribun ekonomi ini ada Gelora Penataran. Ini tribunnya juga mungkin masih mau direnovasi lagi ya. Ini di daerahnya sini agak pegunungan ya, jadi ini di lereng Gunung Kawi, jadi arah ke Candi Penataran ya. Jadi ini kondisinya ya, Stadion Gelora Penataran ya. Nah, ini jalan raya, sebelah sana adalah jalan raya yang ada di Stadion Gelora Penataran. Tadi saya dari sebelah sini, saya sebelah sana, kelihatan gak ya? Nah, saya akan melihat gawangnya ya, lebih dekat seperti apa kondisi gawang yang ada di Stadion Gelora Penataran. Nah, ini gawangnya tuh seperti ini, dia memiliki tarikannya agak ke belakang, mungkin gawang model klasik ya. Cuma untuk kondisi rumput, apakah Zosia Matrela atau Zosia Japonica, saya kurang tahu. Gawangnya seperti ini, dia kotak-kotak ya. Untuk kondisi rumput ya, ini kondisi rumputnya agak berlubang-lubang ya, belentong-belentong. Cuma secara keseluruhan ya lumayan lah ya, stadion di desa kondisinya seperti ini. Sekarang kita akan berkeliling untuk melihat dari sekeliling ya, kondisi Gelora Penataran seperti apa. Inilah kondisi Stadion Gelora Penataran yang ada di Blitar. Untuk tampak tribun VIP ini cukup mewah, dari jalan raya itu cukup besar ya kelihatan seperti ini. Ini di depannya stadion seperti ini, ada taman-taman, ada juga tempat bermain skateboard ya di bawah. Ini tempat bermain skateboard, nanti kita akan coba ke dekatkan ya, untuk kondisi lebih dekat di depan stadion ini seperti apa. Lah, kondisinya seperti ini. Tribunnya dia memiliki tribun yang ada di sisi ekonomi dan di VIP. Nah, kondisi Stadion Gelora Penataran yang ada di Blitar, Jawa Timur. Jadi stadionnya ada dua ya, satunya yang berwarna, didominasi oleh warna merah, itu lumayan cukup bagus ya. Stadion yang tadi itu apa, R. Supriyadi ya.
yang ini adalah Stadion Gelora Penataran yang ada di Blitar. Seperti ini kondisinya. Kalau kita lihatkan agak tinggi, seperti biasa kita akan melihatkan posisi vertikal. Posisi vertikalnya seperti apa stadionnya? Posisi vertikal dia seperti ini. Nah, kondisi stadion Gelora Penataran ya, ada di Blitar. Dia masih belum memiliki tribun apa namanya, single seat. Dia belum memiliki single seat. Nah, itu lah taman yang ada di sini. Ini di depannya. Ini ada akses masuk di sebelah sana ya. Coba saya akan masuk ke dalam, apakah boleh? Ini stadion yang ada di Blitar, Stadion Gelora. Stadion Gelora Penataran yang ada di Blitar. Luar biasa. Jus kan, jus. Kurang lebih seperti itu ya untuk informasi yang saya berikan tentang Stadion Gelora Penataran yang di Blitar ini. Ini pembangunannya kemungkinan dia belum selesai. Nanti kalau selesai pastinya dia lebih bagus ya, jus ya. Taman-tamannya saja dia sudah luar biasa seperti ini. Nah, taman-taman yang ada di depan Stadion Gelora Penataran. Oke, lek, kurang lebih seperti itu ya untuk informasi saya berikan. Jangan lupa saksikan terus hanya di Marco Family. Ayo, lek, ojo nomor lek, jalan-jalan lek.